Pemirsa, inilah kondisi antrian truk ekspedisi dan bus tujuan Pulau Sumatera di pelabuhan penyeberangan Merak hari ini. Semua tempat parkir yang ada di pelabuhan sudah dipenuhi oleh kendaraan, baik dermaga reguler maupun dermaga eksekutif. Bahkan saat ini pihak kepolisian masih melakukan sistem buka-tutup di Jalan Raya Cikuasa Atas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan Merak karena volume truk ekspedisi yang terus berdatangan. Antrian ini disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri.